bersalin. Anda mungkin tak bersalin lagi pun, ada yang mengalami masalah kemurungan, saya faham. Pun boleh juga join live kita. Weh, sila. Walaupun tajuk kita yang kemurungan siapa bersalin, ini adalah secara spesifik ya. Tetapi secara amnya, in general kan. You all boleh ada soalan, kalau ada apa-apa nak penjelasan atau pencerahan, boleh. Apa-apa soalan saja saya akan terima. Tak semestinya mengenai topik ya pada hari ini, iaitu kemurungan sebab tadi. Kalau you all ada macam ada yang tak pasti ke, ada apa yang nak tanya, silakan ya. Boleh post your question ya, soalan di mana? Di Facebook kami, Kabinet Healthcare Services, atau Instagram saya, Shakira Razid. Siapa-siapa yang ada experience kemurungan selepas bersalin pun boleh juga share, tak ada masalah. Dan siapa juga yang ada masalah kemurungan selepas bersalin yang terlalu kritikal pun boleh juga terus cari saya dekat Instagram. Saya boleh bawa anda, rujuk ke anda kepada klinik yang berhampiran dengan anda. Okay, ambil sekejap. Lafira dah start, boleh tengok dekat laptop. Ya. Boleh tengok. Nampak? Tak nampak. Tak nampak. So, kita punya asisten pada hari ini adalah Alin. Alin. Hai, saya bukan tak beja. Bukan tapi pun orang penting tau. Suara tak dengar aku. Sebab jauh. Haa, I think kita buat depan. Haa, pun kena jauh. Akak suara dia aku. Bawa aku. So, Ali dia akan tolong kita untuk baca soalan ya, Ali? Tak, kali ni kita dah tukar. Fina boleh baca soalan dari laptop di sini. Boleh? Boleh. Untuk Facebook? Facebook, Instagram. Kalau tak ada soalan, Facebook saya pegang tab kat atas. Okey. Sekejap, akak Fina tak letak pula kemurungan selepas bersalin. Okey. Okey, sekarang kita ada 1 minit lagi. Boleh dah. Mak ada suara ini. Tak. Boleh dengar ke semua? Suara saya dengan suara Fira. Ya, suara Ali. Ali juga lah. Suara Ali, dia kuat. Tak perlu loud speaker. Dia walaupun di belakang tadi, tak tahu orang penting. Suara dia agak kuat. So, apa-apa soalan yang you all semua nak tanya, dia boleh tolong bacakan. Ya, di Facebook dan Instagram, Syafira punya. Okay, kita akan tunggu. Sampai kita bersenang-senang, pokoknya senang santai lah. So, kita boleh jawab soalan. Nampak lagi? InsyaAllah saya akan cuba akan jawab soalan sebaik mungkin lah. Yang mana saya tahu, saya akan share. Yang mana saya tak tahu, saya akan take note. Dan saya akan tanya orang yang lebih tahu. Get back to you all. Kita akan rujuk balik pada yang tanya soalan. Aku di belakang siap jadi kita dapat balik jawapan. Tak akan di belakang sikit. Alright, hari ini berapa hari dah? 22 bulan Jun. Dah masuk pukul 1 tengah hari. Pukul 1:01. Ada yang tengah makan tengah hari dekat ofis ke dekat rumah? Sambil anda makan tengah hari, boleh tengok saya dan Dr. Azura. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah selepas bersalin. Cuma Dr. Zura nanti akan masuk sikitlah bergerak eh. Luar aku tu tak boleh takut. Boleh nampak aku sikit-sikit, tak perlu lah. Yang hari ke sini. Yang Zura nampak muka Dr. Yang dekat Instagram ni. Tengah. Nampak muka. Muka penting Dr. Zura. Okey, tak apa. Kita dah start. Alright. Sekarang boleh start eh? Ya, boleh. Sekarang boleh start. So, hari ini kita, macam biasa saya dah bagi tahu, topik kita hari ini adalah kemurungan selepas bersalin. So, soalan pertama yang saya akan tanya Dr. Azura adalah, apakah itu postpartum depression? Okay, postpartum depression ni bahasa English dia lah. English. Tapi, dalam bahasa Melayu dia bagi kemurungan selepas bersalin. Ada juga yang bahasa Melayu yang dulu. Ni yang bahasa Melayu dulu yang agak kasar sikit, meroyan. Meroyan pun betul istilah dalam bahasa Melayu juga, tapi yang betul-betul lah ada banyak orang panggil meroyan lah, angin meroyan ataupun merian.
yang sama. Tapi dia ada perbezaan sikit dari segi medical dia, yang mana satu kategori dia. Nanti kita akan bincangkanlah yang mana yang kategori yang betul. Yang mana disebutkan oleh yang disebutkan oleh kemurungan sebab salit. Yang mana disebutkan oleh apa kata baby blues, maternal blues, selain pula. Dan apa yang disebutkan bila dah disebutkan oleh meroyan ataupun angin meroyan atau merian ni, bila yang kita patut istilah dia. Dan last sekali yang tiga, tahap tiga adalah psikosis, ya. Psikosis, postpartum psikosis tu adalah satu yang istilah lah. Yang itu yang Dr. cakap yang last sekali tu, itu yang stage yang paling bahaya ke macam mana? Yang stage yang tiga lah. Stage yang tiga. Okey, sebelum tu kita apakah yang dimaksudkan oleh kemurungan sebab salin? Kemurungan sebab salin tu sebenarnya kalau tengok kat belakang saya ni adalah keadaan emosi yang tidak menentu. Emosi yang tidak menentu, yang tak stabil selepas seorang wanita sebab tu bersalin. Gangguan emosi selepas bersalin ni terjadi bila? Sebenarnya gangguan emosi ni tak semestinya selepas bersalin dia terjadi. Sebenarnya kena tengah mengandung. Tengah mengandung pun kita boleh kena gangguan emosi ya dengan tu. So postpartum tak semestinya apa tu kemurungan ni selepas bersalin. Sebelum bersalin pun mengandung. Mungkin kemungkinan akan terkena kemurungan. Betul. Sebelum dan selepas. Ya. Tapi sebabkan dia sebelum bersalin masa mengandung up to maknanya lepas bersalin beberapa hari selepas salin, beberapa bulan up to 2 years. Ya, up to 2 years tu yang sangat bahaya. Sebab doktor saya buat research juga pasal kemurungan selepas bersalin ni yang tahap kritikal, yang sampai orang buang anak dalam telaga, ada yang sampai sanggup bunuh anak. Yang tu dah tahap kritikal. Kalau anda rasa macam anda ada terkena sinta-sinta kemurungan selepas bersalin, kalau boleh cepat-cepat rujuk pada doktor pakar. Ya, betul tu. Tapi sebelum tu kita nak share satu macam yang kita sebut tadi istilah-istilah baby blues, maternal blues, apalagi postnatal depression ataupun kemurungan selepas bersalin yang level atau tahap ketiga itu psikosis, ya. Postpartum psikosis. Psikosis selepas bersalin. Maknanya yang tahap pertama kita panggil baby blues ataupun maternal blues. Ini yang dia berlaku selepas dia bersalin, beberapa hari selepas bersalin. Kemuncaknya hari yang kelima, ya. Dan dia cuma dia ringan je, mild je. And then dia dalam masa 2 minggu dia dah apa tu dah tak ada dah masalah tu. Maknanya dah sembuh. Ya, maknanya dia jadi back to normal. Maksudnya dalam 2 weeks tu sebab ibu tu kita panggil dia having this peringkat maternal blues ni, baby blues ni macam peringkat adjustment. Mungkin dah lebih pemulaan. Kita ringan je. Maknanya kalau dapat anak pertama, ya, kalau jadi yang first baby kan, dia akan rasa macam stress sikit. Apa lagi rasa macam faham, sebab ibu-ibu yang baru melahirkan anak, especially first time mom, dia rasa stress sikit sebab diorang tak tahu macam mana nak handle baby ni. Betul. Saya faham tu. Doktor, saya nak tanya, apakah punca-punca yang buatkan kemurungan ni menjadi makin teruk? Macam ni, punca untuk kemurungan, dia ada banyak faktor sebenarnya. Untuk apa kamu tanya, macam mana benda tiba-tiba berlaku? Ya, betul, doktor. Apa puncanya? Kadang-kadang orang tak faham. Lagi-lagi orang yang belum ada anak. Betul. Lelaki pun tak faham apa tu postpartum depression. Dia ingat perempuan ni macam main-main saja. Saja. So, bukan sengaja. Ia dalam patologi. Terlebih patologi. Ya. Ya, so kena tahu benda ni adalah real. Ya. Kena ambil berat. Ya. Benda ni ada punca atau faktor yang menyebabkan benda itu terjadi. Ya. So faktor-faktor saya akan jelaskan secara apa ke terlalu dalam lah sebab terlalu banyak faktor, ya. Terlalu banyak. So kita boleh bahagikan pada tiga faktor lah, ya. Faktor yang pertama genetik, ya, ataupun biological ataupun faktor fizikal lah. Artinya genetik ni macam kalau ada dalam sejarah, dalam keluarga.
macam sebelum ni ataupun sebelum ni pernah kena depression. Ya. Dia dalam hidup ni dia pernah jadi sebelum ni depression ataupun kemurungan ataupun dalam keluarga. Dalam keluarga ada ibu dia atau nenek dia pernah ada. Postpartum ni pun adalah genetik. Ya, ada keturunan atau keturunan. So, kalau ada dia tahu sebelum ni mak dia pernah kena, nenek dia pernah kena dalam anti ke apa-apa dalam keluarga dia pernah kena dan ada talian darah lah kan. So, maknanya dia ada risiko. Maknanya tak semestinya dia akan kena. Maknanya ada risiko dia yang kena, oh dia kena OBBAT. Kemungkinan aku nak dapat tu tinggi. So, kena bawa waspada lah. So, faktor genetik, ya, satu fizikal ni macam faktor daripada darah lah. Faktor genetik pun, kalau anda ada macam previous history nini atau mak yang ada masalah kemurungan selepas bersalin, kemungkinan anda pun akan dapat masalah ini. Yeah. Doktor, macam mana pula cara untuk memberi sokongan kepada ibu yang baru melahirkan anak pertama? Untuk mengelakkan orang daripada kena kemurungan selepas bersalin. So yang pentingnya punca, kalau kau boleh lah, kalau dia tahu benda tu real, kemurungan selepas bersalin tu boleh terjadi. So setiap ibu kena kata bersedia, yang bersedia untuk sebelum bersalin, macam dekat mengandung lagi, dia kena prepare lah, ya. Dia kena buat orang kata penyediaan, baca buku, banyak baca buku. Banyak buat research. So, sesiapa yang rasa macam anda planning untuk ada baby atau akan melahirkan baby, anda boleh buat research. Sebab saya baca buku. Banyak buku. Sekarang Google pun boleh kan? Boleh. Google pun boleh. Kalau anda malas nak baca buku, nak beli buku, Google pun boleh, tak ada masalah. And then tinggal kena bincang dengan husband, bincang anda kalau ambil cuti dalam salin. Paternity leave. Semua company kat Malaysia rasa dah bagi. Tapi saya rasa kan? Tak semua company bagi paternity leave. Contohnya macam company suami saya tak ada. Suami saya kena ambil emergency leave masa saya nak deliver baby. Itu bahagian polisi company lah. Kalau boleh semua company kita nak ada paternity leave untuk memudahkan ibu salin. Kita nak kurangkan risiko emosi pada ibu salin. Boleh suami ada dalam masa dalam 7 hari ke 5 hari sebab salin untuk bersama dengan ibu yang baru salin tadi. Sama-sama ambil tanggungjawab untuk boleh tolong ibu sebab bila wanita yang baru salin dia agak lemah dari segi fizikal dia, mungkin masih sakit sebab salin, lepas operasi kemudian sakit. So dia seorang wanita tu memerlukan banyak pertolongan. Banyak pertolongan ataupun asisten. Bukan daripada suami, bukan saja daripada suami, bahkan daripada orang sekeliling, keluarga. So ini satu faktor macam psikososial lah, ya. Support, ya. Moral support dari husband, moral support daripada in-laws, keluarga ke, ibu, ayah lah, kan. Kawan-kawan pun penting juga. So siapa yang boleh tolong, tolong. Siapa yang free, tolong. Boleh datang tanya perlu apa-apa bantuan ke, nak saya tolong basuh baju ke. Tak tahu macam mana hilang tenaga selepas bersalin. Sebab saya ada experience. Memang betul, lepas bersalin ni kita hilang dalam 90% of energy. Memang tak ada energy langsung lepas tu. Dengan tak ada energy, sakit, banyak kehilangan darah. Dia lemah. Rasa lemah sangat di situ lah kan. So yang ni salah satu benda ke keluarga atau orang sekarang yang boleh ada keluarga lah, suami kena ingat lah benda ni semua. Kalau boleh bantu ibu sebut, bagi support yang kita sebutkan tadi lah. Apa yang kita boleh berikan bantuan, boleh beri. Masak tolong jaga anak yang sebelum ni, yang anak yang dah ada baby lain, yang kena tolong ya, anak lain. Kita dapat baby ni kita tak cukup tidur tau. Dengan faktor kalau tak ada cukup tidur pun dia jadi efek. Maknanya rasa lemah kan, kita tak lemah ya. Dan tak cukup tidur, tak boleh tak fokus. Semua ini adalah faktor-faktor yang semua menyumbang kepada terjadinya kemurungan.
Dan yang lain tu semua orang kalau ada makeup apa tu berpantang. Psikologinya memberi kita nak manjakan ibu tersebut. Maksudnya bagi masaj lah, pakai pilis lah, apa lagi, pakai botong lah. Soalan tu pun banyak juga tu orang tanya. Kenapa perlu pantang? Sebab orang cakap modern way. Contohnya macam di US kan, orang cakap dia orang tak berpantang. Tak pun. Habis lepas deliver baby, je esok terus boleh pergi groceries. Tak boleh macam tu sebenarnya. Sebab kita dah banyak kehilangan darah. Kita lepas deliver baby, kita patut rehat. Berpantang maksudnya, macam-macam orang lagi kita berpantang 44 hari kan? 44 hari. So dalam 44 hari tu memang tak boleh rumah ke? Ikutlah. Macam orang Cina lain dia punya pantang dia. Orang Cina lain dia 3 hari. Tapi dia punya, orang kata, aim dia punya goal is one thing je. Kita nak manjakan ibu tersebut, ya. Semua kan ada masaj lah, berurut lah. Nak bagi, kita nak rehat sepenuhnya. Lepas kita melakukan. Sebab memang, memang patut rehat dulu tu. Kita dah banyak kehilangan darah. Saya dah rasa memang penat sangat. Doktor, saya nak tanya. Macam, sekarang kan dah modern. Kalau macam kita mungkin, mak bapak jauh, tak boleh jaga kita lepas kita deliver baby, masa pantang. Confinement lady atau khidmat mengurus wanita dalam pantang ni penting ke doktor? So macam apa confinement lady, ataupun kalau ada minta orang macam ni, orang yang bantu dalam dekat masa pantang kan, kita ada banyak package sekarang ni. Saya rasa yang tu pendapat saya lah, ya. Benda tu amat penting lah, amat penting untuk support ibu tersebut, ya. Saya pun rasa amat penting juga, confinement lady tu. Supaya ibu tu boleh fokus untuk kata memulihkan diri sendiri. Confinement lady tu boleh tolong bantu mandikan anak, siapkan makanan untuk ibu kan. Makanan pantang kan asyik. Yang tu ada mandikan anak. Taklah apa ni, ibu tu kena buat sendiri semua. Betul, ya, betul. Ya. Itu sangat betul. Confinement sekarang modern, kalau anda rasa ibu bapa anda jauh tak boleh nak tolong masa pantang, anda boleh cari confinement lady. Banyak sekarang ada dekat Facebook, Instagram. Search saja confinement lady, nanti akan keluar. Memang sangat penting. Saya rasa sebab saya juga membantu ibu tersebut, ya, sangat membantu. Ya, untuk mencegah dari terjadinya kebohongan sebab bersalin, ya. Tapi semua orang tak faham. Semua orang akan apa dia, bila apa ni, sebab ibu tu ambil khidmat confinement lady tu. Orang kata semua orang bercumur, ya. Bercumur tak boleh handle diri. Membazir duit untuk ambil confinement lady. Jangan bercumur macam ni. Anda perlu menghormati wanita selepas bersalin. Sebab bersalin ni adalah sakit selepas mati. Sangat-sangat sakit. Saya tak tahu nak explain macam mana dekat anda semua. Sakit bersalin ni macam mana. Confinement lady tu sangat penting. Saya pun suggest dekat semua orang, siapa-siapa yang lepas bersalin tu, kalau ada duit lebih sikit, ambillah confinement lady. Kalau tak boleh ambil tu sebulan, ambillah untuk seminggu. Dekat mana yang mampu? Dekat mana yang anda mampu. Saya tak adalah cakap anda kena ambil sebulan, sebab confinement lady ni pun agak mahal juga. Dia kira hari dia. Dia ada package juga minggu. So ikutlah teman yang mampu, sekadar yang mampu. Kalau ada pertolongan, kalau tak dapat dari keluarga, dapat dari confirmer lady yang dia boleh cari, carilah, ya. And then ini semua kena prepare masa sebelum cari, ya. Masa bersalin, siap plan. Masa kita pregnant tu, kita dah fikir dah pasal confirmer lady ni, mana nak cari. Taklah, cari tu saya tak cari kan. Masa pregnant tu kita dah fikir dah siap plan semua. Sekarang apa ni, wanita yang masuk mengandung dia dah siap plan dia punya menu dah. Betul. Itu well plan. Macam tu kita nak. Maknanya dah plan dah hari. Apa tu dah apa? Gula ayam apa ni? Saya pun pantang dengan nenek saya. So memang saya rasa menu-menu bersalin. So siapa yang ini tips saya lah. Kalau anda lepas bersalin tu, berat badan kan naik kan. So cara dia nak cepat turun berat badan lepas bersalin adalah anda pantang betul-betul. Macam ni family saya kata lah, 100 hari. Satu hari pantang macam tu.
So kalau kena kalau ikut cara pantang ni macam-macam ada. So itu pulanglah yang mana sesuai dengan ikut kadang keluarga, ikut apa ni setengah-setengah masyarakat dia punya jangka masa pantang tu berbeza. So ikut-ikut macam mana yang selalu dibuatlah yang mana sesuai ya. Yang pentingnya kita jaga ibu tu baik-baik. Ya, ibu tu rasa gembira ya. Yang maknanya ada orang yang jaga dia. Dia tak adalah macam berkeseorangan. Ya, yang kita tak nak kat sini dia nak handle semua seseorang dia. Ya, kena ingat ibu kat sana yang sendiri yang baru saja dalam cari. Kalau boleh lah, jangan jadi macam super mom. Jangan jadi super mom. Tak boleh. Ya. Anda tak mampu. Memang tak boleh nak buat semua benda. Ya, kena minta tolong. Nah, ini saya nak tanya doktor macam kalau adakah macam gangguan emosi ibu selepas bersalin itu akan macam mengganggu juga emosi kepada ayah? Ya. Sebab ya, bila perempuan beremosi dan benda tu terpiasnya kepada lelaki, ayah, kepada suamilah, macam mana doktor? Akan terganggu juga ke macam mana? Sebenarnya orang pernah tanya kan, orang lelaki boleh kena ke postpartum depression? Kalau ikut istilahnya postpartum depression itu bagi wanita yang sebab bersalin. Tapi kena ingat juga apa ni suami ataupun ayah baru yang dapat anak ya, bagi ayah yang baru mungkin dia pun mungkin dia kena terpias juga ya. Ya, sebab dia punya apa tu lifestyle sudah bertukar. Sekarang dulu berdua aje ada kan? Dah ada tiga. Dan ada seorang manusia kecil yang dia kena baby yang kita kena jaga betul yang depending on you. So tak mungkin first time pada yang baru dapat anak pertama ke kedua ke mungkin adalah satu life adjustment yang satu apa tu perubahan besar dalam hidup dia yang mungkin dia ambil masa untuk jadi mudah accept that dia kena tukar dia punya kita lifestyle ya. So kena hidupnya sekarang macam berkita baby tu macam bukan saja ibu lepas bersalin tapi ayah pada anak tu juga kena macam Dr. cakap tadi kena tukar dia punya hobi daripada kaya dulu tiga batu merit okey tadi tapi bila ada anak you kena tukar dia tak tahu memang lain mungkin kalau ayah tu suka main game PS5 ke Mobile Legend kena tinggal game tu. Tidak lah. Nanti pada dulu, baby tidur, baru boleh kena hobi tu. Kita jaga anak, at least saya bagi masa. Berapa lama tu? Sampai tu, baby ada independent lah. Saya bagi masa 3 bulan lah. Ataupun 3 bulan lah. Sampai ibu pun dah boleh, kata dah buat. Ya, sampai baby tu dah pandai tidur malam. Sebab once baby tu dah keluar, dia tak tahu beza siang dan malam. Sebab tu, parents pun tak tidur. Itulah punca pergaduhan juga. Itu jadi kemurungan. Ikut tidur semua ni adalah semua faktor-faktor yang akan menyumbang kepada stres. Bukan untuk ibu, juga untuk si ayah. Untuk ya? Sebab baby ni dia tak akan, kadang-kadang dia akan jaga tiap 2 jam sekali untuk menyusu. Ibu kena, kalau yang breastfeeding lagi lah, kena bangun 2 jam sekali, 3 jam sekali, 4 jam sekali ke untuk bagi susu badan, breastfeeding. So, kalau boleh tu macam ayah juga bagilah support support and then tolong juga kalau boleh macam buka lapin ke kalau pandai mandikan anak, tolong bantu assist untuk mandikan anak. Ya, kalau pandai masak tu lagi lah, ibu masakkan makanan pantang kan. Itulah satu-satu apa tu, psychosocial support lah, moral support. Dan juga physical support untuk ibu yang baru bersalin. Kita ada soalan daripada Nur Hanisa daripada Facebook. Okay. Kat sini dia tanya, doktor saya ingin tahu adakah postpartum depression ni boleh berlarutan selama 5 hingga 10 tahun? Okey macam ni. Selalunya postpartum depression ni maksimumnya generally lah 2 years saja. Kalau berlarutan lebih pada 2 years tu kita panggil tu that normal depression lah. Another anxiety disorder. Dia bawah kategori depression juga. Tapi kita tak panggil postpartum lah. Postpartum cuma untuk istilah lepas bersalin. Ya. Tapi kena ingat di bawah umbrella ataupun payung depression kita ada banyak. Ya. Semua mungkin ada orang yang berisiko untuk mendapat kemurungan. Tak kira lah. Kata anak-anak kecil pun boleh berisiko dapat kemurungan sekarang ni. Ya. Adolescent, remaja. Ya.
kurungan ini, sila macam kena berwaspada, sila jumpa doktor untuk pastikan kita ada macam proses-proses saringan lah, yang kita proses saringan yang kita boleh buat nak menentukan sama ada anda ada penyakit kurungan atau tidak, depression atau tidak, dan kita boleh tahu daripada saringan tersebut sama ada di mana tahap kurungan anda, sama ada peringkat ringan, sederhana ataupun yang severe. Kita ada juga kat sini komen daripada lelaki, dia cakap merepek lah, anak dah besar nak meroyan apa lagi. Itu semua mengada je. And then dia ada komen lagi, dia kata mak-mak dulu anak ramai je, tak adalah banyak kes macam ni. And then dia komen lagi, doktor buat tak nampak ke soalan saya? Tak dapat soalan ni. Soalan ni daripada lelaki, sebab lelaki yang tak beranak, so dia tak tahu. Dia cakap meroyan ni macam mengada kan. Kita dah cakapkan tadi ya. Depression ni adalah salah satu brain pathology ya. Dia ada faktor yang menyebabkan munculnya wanita tersebut mengalami kemurungan ataupun meroyan ya, dalam bahasa Melayu ya. Kita ada yang tahap satu yang kita bincang tadi, maternal ataupun baby blues. Baby blues ni macam dekat adjustment saja. Maknanya dia macam di mana anxiety disorder tapi mild, ringan saja. Dalam masa 2 minggu dia jadi normal lah, ya, tak ada masalah. Tapi setengah-setengah individu akan progress ya, akan terus pergi ke tahap 2 di mana kita panggil kemurungan kepala sari atau postnatal depression atau postpartum depression. Ini adalah peringkat kedua di mana simptom kita atau gejala-gejala depression dia bertambah teruk dan tak hilang ya. Maksudnya jadi lebih parah dan dia ada macam risiko untuk mencederakan diri dia sendiri ataupun mencederakan baby dia ya. So ini bahaya ya, dia akan rasa macam putus asa, tak boleh cope ya. Ini kita tak nak seorang ibu tu untuk progress to that level ya. Dan paling teruk sekali adalah peringkat ketiga di mana dia mengalami, seorang ibu tu mengalami psikosis ya, postpartum psikosis. Itu tahap yang bahaya. Yang bahaya. Itu postpartum psikosis ni adalah satu brain pathology di mana penyakit mental lah, yang di mana si ibu tu mendengar ya, boleh mendengar atau apa ni, melihat benda dia pelik. Jadi auditory ataupun visual hallucination ya. Jadi benda tu tak ada, tapi suara bisikan. Ya, kadang suara-suara tu yang bisik pada dia cakap anak ni macam devil lah. Ya, saya pernah dengar tu. Dan dia ada jadi satu case di mana dia dikenal di Kelantan dalam tahun berapa ya, 2011, waktu ibu pula dia anak dia sebab dengar suara. Tahun 2019. Yang tu saya baca pasal ibu kelak anak dia, sebab dia ibu ni terdengar bisikan untuk orang, terdengar bisikan untuk kelak anak tu. Dan saya tak boleh tengok. Memang menjadikan ya. So kita tak nak sampai tahap tu ya. Tahap ketiga ni ada tahap yang paling teruk ya. Kalau boleh kita nak halang daripada ibu tu progress sampai tahap yang ketiga. Tahap ketiga ni memang tak banyak berlaku. Kalau ikut dia punya percentage ni 0.1 atau 0.2% saja. Ya, memang sedikit lah percentage, tak, memang jarang berlaku. Ya, kalau berlaku memang menjadikan lah. Sebab benda ni kita boleh menghalang. Kalau orang sekeliling ataupun suami atau keluarga boleh orang kata sedar benda ni ada something is not right. Macam mungkin dia tengok macam kelakuan ibu tu dah lain, ataupun ibu tu mengadu something. So bila ibu tu mengadu dia ada dengar suara ataupun dia rasa penat ke, dia rasa stres ke, dia, apa saja, tolong ambil berat. Ya, tolong ambil berat, tolong tumbuhkan perhatian. Maknanya ini something, ini red flag ya. Maknanya you have to do something ya. Kena aware and then kena bawa dia kepada doktor ya. And then doktor akan buat penilaian lah, assessment. And then kalau ada dia punya suicidal thought, maknanya dia ada memikirkan untuk menjerakan diri dia sendiri ataupun menjerakan bayinya,
ke tingkatnya yang pakar, pakar secondary, psikologis boleh bantu wanita atau ibu untuk jadi normal balik. Ya, ada proses-prosesnya yang tentulah. Kat sini pun ada yang komen juga topik bersalin tapi saya lelaki. Dia nak cakap apa tu? Tak sah sebenarnya, tapi topik bersalin ni adalah yang spesifik untuk hari ni lah. Tapi kalau ada soalan apa-apa sajalah, insyaAllah saya boleh apa jawabkan lah sebaik mana yang saya boleh membantu, saya akan bantu lah. Ya, dia beri jawapan. Ada juga yang kat sini kita dapat komen daripada Facebook. Cakap, boleh terima ke alasan dengan bisikan ni? Kalau lelaki bagi alasan ni, confirm ke dalam. Sebenarnya, auditory hallucination ataupun visual hallucination ataupun dalam masa lainnya, kata halusinasi. Dari segi pendengaran dan penglihatan. Maksudnya orang tu, dia melihat benda-benda yang ada di situ. Benda ni benda-benda yang pelik. Benda ni ada real. Ini adalah disebabkan oleh brain pathology. Ya, ada yang something imbalance lah. Ya, kita boleh neurotransmitter hormon yang tak imbalance dalam dia punya synapses. Ya, dia lah brain pathology lah. So benda ni adalah real dan dia boleh juga. Ya, boleh rawatan, boleh di normal balik. Ya. Dekat sini yang saya nak tanya lagi kan. Doktor, macam sini saya ada baca ibu yang berhalusinasi, bersedih hingga ingin membunuh diri, mencederakan anak kecil. Adakah wajar untuk dirujuk kepada pakar psikiatri? Ya, macam saya sebutkan tadi, ini adalah emergency. Emergency ya, adalah untuk kecemasan. Ya. Kena buatkan sesuatu segera. Kena bawa dia terus pergi ke bahagian apa di ke hospital, emergency, department. Memang dia kena masuk buat lah. Atau anda kalau rasa macam terasa nak bunuh diri, bersedih, halusinasi, rasa macam nak bunuh baby masa kecil ke, anda patut rujuk pada psikiatri, pergi ke emergency. Emergency ya, ini bukan kes yang ringan, ini dah kira kes berat ya, doktor. Betul, tapi setengah wanita dia tak tahu benda tu real ke tak real. This is the issue lah ya. Takkan wanita tu kadang-kadang dia tak nak kongsikan. Seorang wanita tu dia tak nak kongsikan apa yang dia tengah fikirkan. Betul tak? Tak semua wanita yang open ya. Maksudnya something is not right. Tapi dia tak nak, mungkin dia tak nak, tak ada orang yang dia boleh kongsikan ya. Tak ada kawan ataupun ada keluarga yang tak supportif. Itu macam mana dia nak kongsikan masalah-masalah tersebut. So yang pentingnya untuk ibu di luar sana yang baru bersalin dan ada tanda-tanda dan gejala-gejala depression atau keburungan, silalah open up. Maksudnya ceritakanlah. Bercerita dengan suami, dengan orang sekeliling, dengan siapa saja yang anda percaya. Ya, mungkin dia tak boleh berkongsi dengan orang yang dia tak percaya. Macam orang tu kan kita push her back. You dalam mind-mindnya. Perempuan ni sangat detail. Dia pilih dengan siapa dia nak berkongsi rahsia. Tak semua perempuan bersikap apa dia tu, open. Dia nak cerita dengan siapa, dia pilih juga. Orang itu diam, dia tak cerita. Lepas tu sampai benda yang cakap tak baik, berteruk lah. Ya betul, yang doktor cakap. Kadang ada perempuan yang pendiam. Yang kes saya rasa 2-3 tahun lepas, yang kes di Terengganu, ibu mengalah anak tu. Suami dia cakap daripada dia kenal isteri dia daripada bercinta, dah kahwin sampai isteri dia pregnant. Isteri seorang yang sangat lemah lembut, tak ada kepada ibu bapa, tak ada kepada Tuhan. Seorang yang sangat baik, sopan santun. Tak sangka benda tu berlaku. Dan dia tak sangka terjadi benda tu sebab unpredictable. Mungkin ada tanda-tanda yang dia terlepas pandang. Betul. Benda-benda yang terlepas pandang ni lah yang orang kata penting ya. Sebab kalau pergi jumpa doktor dekat anjing klinik kesihatan pun ada, klinik setengah-setengah GP ya, untuk private, klinik private yang buat antenatal screening ya, yang check ibu dan anak. Kita ada checklist kita, ada special scoring lah, kita tengok penilaian. Maksudnya masa wanita sebut mengandung lagi, kita ada macam checklist yang kita kena tanda, ada 10
untuk menentukan pada wanita tersebut berisiko untuk mendapat kemalangan tempat kahwin. So tapi masalahnya kat kita kat Malaysia ataupun kat mana saja, benda ni undetected, ya, undetected. Maknanya mungkin 50% senang kita nak detect orang yang dikumpulkan. Ya, sebab dia kena perlu kerjasama dengan pihak ibu dan juga keluarga untuk come forward, ya, untuk beritahu. Sebab penilaian scoring untuk pusatkan depression adalah kita kena bertanyakan kepada si ibu tu. Ibu kena tandakan soalan apa ni, tanda tick pada box dalam questionnaire, ya, scoring check. Dia kena tandakan soalan-soalan tersebut dengan sejujur yang mungkin. Ya, kalau dia ada perasaan macam tu, dia kena cakap, kena tick betul lah kotak tu. Ya, dia tak boleh tipu. Kalau dia kata dia dia rasa kata soalan tu, mungkin Fira boleh kongsi pernah buat scoring tersebut? Kan, saya pun baru paham saya, dan anak saya baru saja 3 bulan. Dan hari tu saya pun ada macam rasa juga macam aku ni kena postpartum depression ke. And then Dr. Azura ada share link untuk tengok betul ke saya ni kena postpartum depression. And then lepas saya tik-tik semua box tu, Dr. Azura cakap, alhamdulillah, Syafira, awak selamat daripada postpartum depression. Saya cuma stress agaknya, doktor. Stress? Okay, itu okay, apa ni? Baby blue. Saya tak adalah sampai tahap saya nak mencederakan anak kecil saya. Saya cuma rindu. Rindu yang terlalu rindu sebab kita ibu yang bekerja ni, kita anak masih kecil lagi, kita dah keluar bekerja dan kita masih ada rasa rindu. So, kalau dia buat scoring tu ada 10 question ni. Simple-simple dia question ni. Dia tick box tu. Tapi bila Fira jawab soalan tu, dia jawab betul. Yeah, saya jawab betul. Saya jawab dengan ikhlas. Yang tu penting. Saya tak tipu. Dan soalan tu cuma doktor dengan pesakit saja yang perlu berbincang. Maknanya pesakit tak jumpa sendiri. Maknanya dia ada benda lain yang doktor kena tanya. Ya, so bila saya berjumpa dengan Fira, saya bagi assessment tu, and then saya tick, and then saya buat scoring, and then bila saya kena counsel Fira, and then dia dah cakap, oh benda ni, okay, you okay, you're fine. Ya, kalau let's say scoring dia macam borderline, saya kena buat follow up lah, kerana dia kena, saya akan bagi tahu, dia fit balik dalam masa 2 minggu. Jadi kita ni lagi tau, soalan, biasanya lelaki akan banyak mengecam kat sini, dia cakap, sebab itulah lelaki masa sebab itulah masa mengandung jangan tengok cerita Korea, kena banyakkan istighfar. Pasal ramailah perempuan yang datang make up kata macam tiba je awak ni not all mother tengok cerita Korea, ya. And then ada komen lagi cakap orang perempuan sekarang mengandung sikit-sikit penat. Kadang-kadang aku rasa semua tu alasan. Mak aku ada 9 anak, bekerja sampai pencin. Apa yang tanya mak ni pun nak kita rasa tak. So macam-macam pendapat kat sini. Kita sebenarnya kita kena buka media kita. Kena banyak baca buku. Tak boleh terus menghantar macam ni. Especially lelaki. Semua lelaki cakap perempuan ni mengada lah. Lagi-lagi kalau pregnant. Nak itu, nak ini, itu penat, ini penat. Jalan jauh sikit tak boleh. Cuma wanita mengatur dan dia boleh jawab. Mungkin lah tak tahu betapa beratnya. Lelaki berlangkah dengan anak dekat dalam perut. Not easy. Tengah macam Fira dia kena kerja lagi. Kerja dia banyak berat, kena bergerak sendiri sana. And then tengah pregnant pula tu. And then jalan tengah panas, sweating, apa lagi. Benda-benda ni semua, yang benda ni kena tanggung sendiri. Dan tengah rendah sarap mengandung. Ini benda-benda yang kita, semua orang kena tengok. Faktor-faktor macam ni, setengah orang, setengah ibu, dia all tak kata, oh I'm okay. Macam wanita ni dididik untuk orang kata face everything, you tanggung semuanya, tapi memang semua ibu dia kena kuat lah sebab kita nak kena jaga anak semua. Tapi kalau ada bantuan, ada sokongan dari suami ataupun pasangan, itu lagi bagus. Lagi bagus. Saya pun mengalakkan kalau boleh. Bukan saja perempuan kena berjaga pukul 2-3 pagi untuk beri susu pada anak. Lelaki pun boleh bangun. Mungkin kalau anak tu breastfeeding, fully breastfeed kan. Mungkin lelaki rasa
buat apa dia nak bangun pukul 2-3 pagi. Ha. Anda boleh juga bangun pukul 2-3 pagi tu. Sedikit macam ni sokongan pun dah rasa sangat berbalut. I'm pretty sure that the mother said, oh, suami aku bangun juga dah nak menangis. So dia pun rasa happy lah. Kali ni kita ada juga komen kat Facebook. Kan tadi ada orang komen, orang perempuan sekarang mengandung sikit penat. Kadang aku rasa untuk alasan mak aku ada 9 anak, aku ada sampai pencin. Dan ada juga yang reply kat sini. Dia cakap, tanya dekat mak awak dapat anak kualiti macam awak. Apa tips mak awak? Dan ada Amira pun ada komen, abang, setiap orang berbeza-beza badan. Saya pregnant dulu pun reject, dia tak ada apa. Morning sickness ke meloyan ke ramdian semua tak ada. Tapi ada setengah orang lain ragamnya lain. Ada yang kadang teruk alahan sampai kurus kering sebab muntah-muntah. Jadi kita tak boleh samakan orang lain dengan betul tu, saya setuju sangat. Sebab Mira, tak semua orang sama, individu lain-lain. So jangan, satu benda yang kena ingat kat sini, jangan samakan pengalaman orang lain dengan ibu sebut. Yang betul. Tu yang menyebabkan ibu lagi stres. Jangan samakan orang dulu dengan orang sekarang. Lain keadaan. Mungkin orang dulu ada 9 anak, mungkin dia punya kerja biasa saja. Sebab lebih banyak pertolongan orang sekeliling. Ya, betul. Dulu sifat kekeluargaan tu kuat. Tapi sekarang ni pasal semua orang keluar kerja. Semua orang kerja, tak ada orang nak tolong. Sebab tu lah ada yang confinement lady sekarang. Kat sini pun ada cakap apa lagi? Wah, ramainya orang kecam. Yang tanya ni berapa anak? Tapi tak apa, kat sini pun ramai juga sokongan. Ramai sokongan daripada perempuan. Yang kecam ni lelaki kan? So, suami-suami kadang-kadang kenalah apa ni, menimbang rasa, kena ingat. Banyakkan belajar, banyakkan bertanya. Banyakkan tanya, banyak research. Buat research. Benda ni adalah real thing. Yes, real. Okay. Apa lagi Dr. Zee, saya nak tanya juga Dr. Zee. Boleh. Peranan suami semasa isteri berpantang adakah sangat penting? Penting tu. Peranan suami. Ya, macam ni saya sebutkan tadi. Ya. Kalau boleh suami yang ada isteri bakal bersalin tak lama lagi, apply cuti. Dapatkan paternity leave. Kebanyakan company sekarang dah ada paternity leave. Ada lah, ada situ. Company yang tak ada paternity leave, anda boleh bagi tahu dengan bos yang isteri saya nak bersalin. Saya nak tengok isteri saya. Takkanlah bos nak tengok isteri saya pula. So bagilah saya paternity leave. Macam tu kan. So peranan suami tu penting. Sentiasalah apa tu bercakap, tanya khabar dengan isteri, ya. Apa yang dia perlukan, ya. Sentiasa bertanya lah keadaan dia, ya. Bagaimana statusnya, situasinya, perlukan apa lagi. So banyak tanya, ya. Benda tu walaupun kadang suami tanya sikit je soalan. Dekat isteri okey ke makan kat hospital ke apa, tanya sikit je. Yang tu pun isteri dah rasa sangat bahagia sangat. Tanya sikit je macam mana, okey ke, everything cukup ke. Yang tu pun dah cukup buat hati isteri berbunga-bunga. Berbunga kan isteri. Itu bagus tu. Mesti ingatlah. Amat tak penting. Betul ni, asyik ni doktor macam kalau si ibu sangat emosi kena kemurungan selepas bersalin, adakah dia macam memberi masalah, adakah memberi risiko kepada anak tu? Ya, ini dah kajian telah dibuat, ya, dan dia telah dibuktikan, ya. Yang mana ibu yang ada masalah dengan bonding, ya, tidak dapat bonding dengan sebaiknya dengan anak, ya. Contohnya dalam situasi kemurungan selepas bersalin, kalau terjadi pada ibu tersebut, salah satu kata gejalanya dia tak dapat bonding betul-betul dengan anak, ya. Maksudnya bonding ni dia tak dapat menyesuaikan dirinya dengan anak, ya. Tak dapat jaga anak dengan betul, ya. Maksudnya dia dalam satu peringkat dia, dia cuba mengasingkan diri dia daripada jaga anak. Itu peringkat yang kata agak teruk, ya. So ini dalam jangka masa yang panjang kepada anak tersebut, dia boleh menyebabkan gangguan emosi juga kepada anak tersebut.
dalam bila dia dah besar kemudian, ya. So salah satu gangguan emosi atau penyakit mental yang boleh affect pada anak yang di mana ibunya ada masalah kemurungan adalah seperti anak tu berhabis apa ni, ADHD, hyperactive, ya, boleh menyebabkan kemurungan juga ada apa ni pada si anak kemudian. So penting, ya, faktor psikologi, cara psikologi, maknanya kita kena pentingkan juga bayi tersebut. Bayi lagi kita kena tunjukkan kasih sayang, ya, penjagaan pada anak tu macam sebenarnya perasaan keibuan tu sangat penting lah, ya. Kita bagi sepenuh kasih sayang pada anak tersebut untuk mengelakkan daripada terjadinya gangguan emosi kepada anak tersebut di masa yang panjang yang berdekat nanti. Ya. Terima kasih atas penjelasan doktor tu. Sebab dekat luar sana ramai yang masih keliru apa tu postpartum depression ni semua. Sebab mungkin ramai yang tak ambil tahu pasal postpartum depression ni, dan ramai yang ambil mudah. Especially lelaki, yang saya tengok kat sini ada orang nak cakap kata, saya ada lagi komen kat sini, dia ada cakap tak adalah kata sama, tapi bagi aku tu boleh dijadikan alasan orang perempuan kemurungan dan pemalas. Itu tak sama, ya. Doktor boleh jawab balik, yeah. Sebab so lelaki yang dia tahu mengecam saja. Kita ambil daripada positif way. Benda ni kita kena faham sikit, ya. Apa ni, saya tunjuk dia punya gejala-gejala lah. Kita kena tahu tanda-tanda kemurungan, ya, postnatal ataupun tanda-tanda ataupun gejala kemurungan selepas bersalin, ya. Kena tengok tanda-tanda ni. Tanda-tanda ni adalah sama dengan, kalau tengok balik, sama dengan tanda-tanda kemurungan untuk orang yang orang dewasa, bukan bersalin, untuk orang dewasa lelaki. Walaupun anda tak bersalin, anda pun akan berkena kemurungan. Ya. Tanda-tanda ni sama saja. Sama saja. Perasaan rasa sedih, rasa nak menangis sentiasa, rasa macam risau, rasa resah, rasa gelisah, rasa tak boleh tidur ataupun terlalu banyak tidur, tak lalu makan atau makan terlalu banyak, rasa macam tak confident nak jaga anak, rasa tak berkeyakinan diri tu tak ada, ya. Yeah? And then yang lain tu macam tak boleh nak fokus, ya. Yeah? Tak boleh nak cook, ya. Yeah? Benda ni adalah macam isu yang amat penting. Macam seorang tu tak boleh menjalankan nak buat kerja dengan betul. Maknanya kehidupan sehariannya terganggu, ya. Nak jaga anak tak boleh lah, ya, tak boleh cook, ya. And then rasa tak confident. Benda-benda ni adalah apa ni, benda gejala dan tanda-tanda yang kita kena ingat lah, kena tahu. Pastikan ya, orang yang kita sayangi, dia orang tak ada melalui fasa-fasa macam ni. Kalau that's why very important kita tanya, is everything okay, ya. Yeah? Yeah, let them open up to you. Yeah, kalau dia ada masalah apa, kena bagi tahu. Yeah, then bagi pertolongan, bagi assistant. Yeah, macam mana kita boleh bantu mereka dari segi psikososial, dari segi fizikal, apa bantuan yang kita boleh offer. Yeah, kena bagi pertolongan. Dan yang penting sekali di tingkat yang sampai nak apa tu, dia rasa nak bunuh diri, nak mencederaskan diri, nak rasa nak apa, tiga tahap untuk mengancam keselamatan bayi, itu peringkat yang apa kata emergency, kecemasan, dan dia kena dibawa ke hospital dengan segera. Ya. Itu amat-amatlah penting. Alright. So waktu benda ni tak sama dengan malas, ya. Ya, kalau tengok balik, tengok betul-betul, malas dengan faktor gejala-gejala depression dan lain, ya. Mereka tak malas, mereka cuma tak boleh nak buat sebab benda-benda ni. Ya, kita kena ikut. Tak ada tentu, ya. Sebab kita malaikat anak, banyak kehilangan darah, ya. Kita bukan anak. Ya, bukan anak je keluar, tak ada yang lain semua tak keluar. Ya. Macam-macam keluar, darah pun keluar. Ya, banyak kehilangan. That's why masa assess tu jumpa doktor akan check dari segi fizikal, ya. Check dia punya apa ni, level hemoglobin dia punya sel darah merah cukup ke tak. Sebab it's common, ya, agak biasa bila wanita sebab salin, bila dah ada kehilangan darah yang banyak, dia mengalami anemia, ya, kekurangan darah, sel darah merah. Yang tu menyebabkan dia rasa penat, cepat penat,
macam ni lah menyumbangkan kepada faktor keburukan. Tapi kalau kena ingat benda ni dia bukan sahaja nak orang kata mengada-ngada dan dia bukan sahaja dia macam tu. Tak, dia tak boleh nak buat sebab memang dia tak boleh. Ya, dia ada faktor-faktor yang menyumbangkan kepada gejala-gejala tersebut. Yang saya cakapkan tadi lah peringkat genetik, keturunan, fizikal, psikososial semua combine ini yang menyebabkan dia membebankan pada si ibu tersebut. Yang inilah faktor-faktor yang menyebabkan lead to postnatal depression. Ni yang tadi ada juga yang orang yang sama juga cakap. Ada bukti dari segi apa yang boleh nampak sekiranya perempuan itu murung mengalami masalah ini? Contohnya melalui CT scan boleh nampak ke diagnosis tak terpakar je? Memang tak boleh nampak. Tak nampak. Benda ni postpartum depression. Tak macam kaki demam ke darah tinggi ke macam mana kita boleh buat test tengok gula ke blood pressure ke itu very obvious. Tapi keburukan sebenarnya kita ada scoring dia. Maknanya kita ada questioning. Tadi Dr. Azura dah share, saya pun dah share lah. Dr. Azura akan bagi link untuk orang yang keburukan atau postpartum depression ni. Dia ada checklist. Ya, checklist dia. Dan you all kita sendiri kena tandakan sejujur yang mungkin dan dia akan tandakan di depan doktor atau bersama dengan doktor and then doktor akan buat penilaian. Kalau dia ada scoring dia very high, dia ada kemungkinan untuk dapat keburukan dan seterusnya dia akan di-confirm diagnosisnya di-confirm oleh pakar. Ya, peringkat seterusnya. Hanya pakar saja boleh confirm. Ya, dia ada test selanjutnya lah. Ya. Dan dia akan teruskan peringkat seperti counseling, psychotherapy, cognitive behavior therapy dan medication dan sebagainya. Doktor, saya nak juga tanya doktor sebab saya pun ada juga kawan-kawan yang terpaksa berpantang sendiri sebab ibu bapa jauh dan diorang mengalami bergelut dengan masalah emosi kemurungan terlepas bersalin ni. Macam patutkah saya bawa dia rujuk dia kepada doktor? So penting ni, sebab sekarang ni kalau zaman sekarang tengok semua ni macam keluarga jauh. Suami bekerja, tak boleh ni tolong duduk dekat. Kadang-kadang dia jauh kan dia offshore ke apa kan. So dia seorang kan dengan baby. Yang tu bahaya ya, kalau boleh si ibu yang baru salin ni jangan kalau boleh lah. Memang ini susah, ya benda ni susah. Tapi kalau boleh jangan berseorangan ini. Dan pada dia ada anak-anak yang lain nak kena jaga. Oh lagi dia membebankan si ibu sebut. Tambah lagi dengan mak ya, masalah sosial mana masalah kewangan ke masalah kewangan tu adalah punca utama. Memang sekarang ni saya bercakap macam tu sebab kawan ini saya punya kawan kenalan masalah kewangan berpunca kenapa dia menjadi kemurungan yang sangat teruk. So macam sekarang ni macam lepas baru keluar dari pandemik ramai orang yang kehilangan pekerjaan sumber untuk kewangan untuk family lah hilang and then faktor ekonomi ni terjejas keluarga. So ini adalah salah satu faktor yang boleh menyebab kepada terjadinya kemurungan sebab salin tersebut. So kalau macam kawan Tira tadi dan dia open up to you because she trust you kan, dia percaya. Dia beritahu tu dia ada masalah macam ni and then dia rasa macam ni. So you kena bertindak. Maknanya dia dah open up to you and then ada macam banyak level lah ya. Tapi kalau peringkat dia teruk, tahap yang parah, memang emergency. You kena pergi bawa dia pergi kepada doktor untuk buat assessment, maka penilaian selanjutnya ya. Tengok sama dia tu, sama dia ada kecenderungan untuk pergi ke tahap 2 atau tahap 3 level depression tadi ya. Kalau anda rasa kenalan anda atau ahli keluarga anda yang macam anda nampak ada simptom kemurungan ni, anda jangan lupa kalau boleh anda bantulah dia, rujuk dia kepada doktor. Boleh pergi kepada doktor, ada sini yang banyak yang selalu pergi. Ya, contohnya kalau ada klinik dekat yang selalu yang pergi ke jumpa, boleh pergi cakap dengan doktor tersebut.
saya tahu klinik kesihatan. Diorang kalau you cakap you depression, diorang akan take note benda tu sebagai benda yang serius. Serius tu. Ah, saya tahu benda ni. Ya. Dan satu lagi, kalau you all memang bawah follow up klinik kesihatan, memang ada bidan ataupun jururawat terlatih yang datang melawat ke rumah. Betul tak? Ya, betul. Ya, dia ada diorang akan datang ke rumah selepas kita bersalin. Beberapa hari tadi tu datang. Ada government, diorang akan datang banyak-banyak doktor seminggu sekali atau seminggu dua kali. Dia akan datang akan assess you dengan baby je ni. Dia akan assess you dengan baby. Dia datang. Dia akan check anda. Check misi anda. So, open up. Ya, kadang-kadang masa tu, you boleh ceritakan apa yang you perasaan you dengan jururawat lelaki sebut you. Ya. So, yang tu penting tu. Ya. Tapi semua orang bersalin dekat hospital swasta, dia tak dapat apa ni follow up dengan klinik kesihatan, betul tak? Ya, betul. Macam ni, you bawa buku tu pergi daftar ke di klinik kesihatan. Maknanya dia akan hantarlah yang jururawat untuk pergi ke rumah apa ni lawatan ke rumah-rumah tu. Ya, yeah, itu. Saya pun deliver anak saya dekat hospital government. Dan bagus, lepas saya deliver tu, saya pun ada juga masalah yang bila kan Dr. Azura cakap kan, lepas kita deliver baby, kita penat tau. Kita hilang banyak darah. And dalam masa yang sama, lepas saya deliver baby tu, nurse and doctor pun call saya banyak kali tau. Sebab diorang nak datang rumah saya. Tapi masa tu kita, saya adalah first time mom. Saya masa tu tak tahu macam mana nak handle anak saya. Saya nak breastfeed anak saya pun saya tak tahu macam mana nak latch dia semua. And doktor and nurse government pun selalu call. And saya cakap, saya jawab call tu tapi dalam keadaan yang depression. Kita tengah sakit. Diorang call. Rumah dekat mana, boleh share location tak semua tu. Benda tu pun boleh buat kita depression. Sebenarnya tujuan dia untuk datang lawat you kalau ada you ada masalah apa-apa untuk membantu you. So kalau boleh memang biarkan benarkan mereka datang untuk tengok you, check you and then untuk tolong you. Macam you ada macam tadi ada masalah untuk breastfeeding, tak boleh nak latch. Mereka akan ajar teknik-teknik macam mana nak buat anak dekat government hospital sangat bagus. Government hospital ni ajar cara untuk latch cara breastfeed anak dengan betul. Diorang lepas kita bersalin, diorang akan datang, nurse akan datang ke rumah kita, akan check kita punya jahitan dekat menyusui tu dah kering ke atau bernanah. Kalau bernanah akan dirujukkan ke hospital. Memang bagus. So yang tu penting tu. Okay, alright. Kita ada lagi masa? Siapa Azin Akmal ni, dia tanya kan, kemurungan ni boleh nampak ke daripada CT scan ke daripada analisis ke. And then Aisha Halim pun reply cakap, doktor tak payahlah yang soalan lelaki tu. Dia tak tahu apa. Makin dilayan makin jadi. Aku rasa eloklah kau buat test tu pasal kau yang nampak murung ke sini. Murung kan tak nampak dari CT scan. Tapi kita ada penilaian secara assessment. Belum ada lagi kan doktor, teknologi terbaru di hospital atau klinik. Kecuali kalau kemungkinan tu disebabkan oleh kanser, buat CT scan apa? Tapi of course dia ada cerita baik macam pening kepala, sakit kepala yang terusan sama hutang itu lain. Untuk Azim Akmal yang komen-komen kecam, saya rasa anda boleh singgah ke klinik kami yang berhampiran. Kita sekarang ada 33 cawangan. Anda boleh datang untuk scan anda punya brain, tengok ya bahagian mana yang tak betul. Mungkin Dr. Azura boleh tengok ada masalah kemurungan kot di dalam counseling. Dr. Azura boleh buat counseling FOC. Boleh. Dr. Azura juga akan bagi link, so anda boleh fill up link tu, tengok tahap depression anda sejauh mana. That's why kita kat klinik ni kita suka buat Facebook live ni. Kalau ada soalan macam ni, consider saya punya free consultation lah. Kalau ada masalah apa boleh online. Semua kecaman kami ambil. Semua kita terima, tak apa. Itu semua kita tujuan kita di sini, insyaAllah untuk memberi pencerahan, penjelasan. Sebab masih ramai yang tak tahu apa tu postpartum depression. Ramai ingat yang perempuan ni buat-buat malas, perlu saja-saja nak manja-manja selepas tu bersalin. Tidak ya. Kena ingat dulu, kena
dia adalah real. Ya, dia ada faktor di sebaliknya yang kita dah bincangkan tadi lah. Alright. So, saya tak ada lagi. Ada lagi. Dia kata jangan koyak host. Koyak tu macam I dengar kata Azura tak koyak. We are cool. This is the second one. Dah tahu, every month 9 kali. Mungkin selepas ni 10 dan 3 kali kalau kita dapat apa kita terima. Kami tak koyak. Kami cool and fabulous. We are happy to terima semua komen, soalan, apa saja. Dari Instagram pun ada komen. Nice, luas pengalaman. Dari kamu. Kita nak share ni. Yang betul, bukan mitos fakta. Dan yang betul kemurungan tu tak tidak dapat di scan melalui CT scan. CT scan tu boleh lah nak tengok siapa-siapa yang ada masalah otak. Yang tu CT scan ni kalau ada orang kata organic pathology. Organic pathology ni patut ada faktor-faktor yang menyebabkan dia ada masalah betul-betul simptom yang teruk ya. Sekarang dengan mengalami macam sakit kepala yang berterusan, orang kata muntah berterusan. Benda ni sebenarnya ada brain pathology seperti cancer. Kalau buat CT scan boleh nampak lah. Cancer. Kemurungan saja tak ada cara untuk scan. Belum ada lagi mesin untuk scan kemurungan. Dia ada questionnaire, dia penilaian. Kita dah nak habis dah. Dah nak lagi 1 minit ke 2. So saya lupa nak letak kat sini www.gangini.com. Selepas 1 jam Azura memberi taklimat tentang apa kemurungan selepas bersalin. Dekat Azura pun terlupa untuk letak gangini.com. So you ingat? Tak apa, kejap lagi kita boleh letak link dekat bawah tu. Tolong share jap website tu. Tuan-tuan lupa nak taklah slide www.careclinics.com.my. So kalau pergi ke our website, kalau klik kat situ dalam link, boleh tengok semua cawangan-cawangan klinik di bawah Care Clinics Group. Di mana cawangan yang terdekat, di mana anda berada, you all boleh contact we all, boleh email ataupun WhatsApp, ataupun call. Dekat situ dia ada location dalam website dan juga ada nombor telefon yang you all boleh call the clinic. And you all boleh request doktor mana you all nak jumpa di klinik-klinik yang terdekat lah. Dan juga servis yang available di klinik tersebut. Sebenarnya kat sini we all offer all kind of services lah. Antenatal check-up, vaccination, investigation, blood screening, semua benda ada dalam website. Macam servis kita ada, anda cuma perlu pergi klinik. Anda cuma perlu pergi website kami, tengok yang mana klinik berkata dengan anda. Segala servis kita ada, vaccination kita ada semua. Semua ada, investigation, blood screening, boleh inquiry to our website. Jangan lupa kita read dan share link untuk website kita www.careclinics.com.my. Okay, pada you all yang ada online yang sudi join Facebook Live kita ini, thank you so much. Dengan itu, salam. Visit careclinics.com.my to find out more about us.